Pengen nyoba kebab yang beda dari yang lainnya? Kebab sehat yang bisa bikin fresh harimu. Nah, ini kebab salad stabab. Mau tahu cara masaknya? Pertama, panaskan tortilla. Tanpa minyak ataupun margarin ya. Nah, jika sudah, letakkan tortilla di atas piring. Kemudian, potong tomat cherry menjadi 4 bagian. Potong kiwi menjadi halus-halus. Dan kecil-kecil ya guys. Kemudian, letakkan tomat cherry di atas tortilla. Tambahkan kiwi di atasnya ya guys. Potong wortel menjadi lebih kecil-kecil ya guys. Kemudian, tambahkan wortel di atasnya. Dan tambahkan jagung juga ya guys. Potong sayuran lettuce secara halus dan tipis-tipis. Jika sudah, letakkan lettuce di atasnya. Serta tambahkan edamame juga ya guys. Nah, kalau sudah, potong daging ayam yang sudah dipanggang. Kemudian, slice daging ayam kecil-kecil saja dan tipis-tipis saja ya guys. Jika sudah dipotong, taburi ayam di atas sayuran. Nah, tambahkan saus bulgogi sebagai pelengkap dan penikmat agar rasanya lebih terasa lagi. Jika sudah, lipat tortilla. Dan gulung kebabnya. Masukkan ke dalam pembungkus ya guys kebabnya. Bulgogi salad kebab siap dimakan menjadi cemilan sehat kamu. Nah, gimana guys? Mudah kan buat makanan sehat? Simple, praktis, dan bikin fresh harimu. Nah, kalau kalian mau order, klik link di deskripsi di bawah ya. Dan jika video ini bermanfaat menurut kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar mendapatkan notifikasi seputar bisnis kuliner. Terima kasih.